Hong Shi, saatnya sekolah. Iya, aku bangun. Syukurlah, kau sudah bangun. Apakah kau memakai ini? Yang benar saja, Bu. Hei, ada apa? Itu untuk bayi. Sekarang aku sudah 6 tahun. Oh, ibu hampir lupa. Belakangan ini, Hong Shi sangat dewasa. Roti awannya sudah matang. Oh, kenapa dengan rotinya? Wah, aku bisa menangkapnya. Wow, kau memang hebat, Hong Shi. Bisa menangkapnya. Memang benar. Hong Shi semakin hari semakin dewasa. Hei, kalian berdua. Halo, Ria. Hong Shi. Jangan khawatir, keluarkan ingusmu. Ya ampun, Hong Shi seperti anak bayi. Apa? Aku ini bukan bayi. Apa? Tapi kau lucu sekali. Ya ampun, sudah. Lepaskan. Dan sekarang, aku mau latihan kungfu dulu. Dah. Kau ini. Selamat tinggal, sayang. Begini. Kalian sedang apa? Menunggu Ria untuk mengajarkan kungfu. Benarkah? Hong Shi, kau tidak seperti mau. Anak bayi. Aku tidak mau. Aku mau pergi. Aku tidak mau belajar dengannya. Hong Shi. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Sakit. Hong Shi, bagaimana keadaanmu? Kalau itu bukan apa-apa. Nah, silakan. Terima kasih. Ayo kita makan. Ayo. Aku tak suka jamur dan paprika. Aku juga tidak suka. Aku juga tidak terlalu suka. Hei, teman-teman. Dia lagi. Kalian sudah makan pizza. Aku mau beli roti. Hei, kalian tidak suka jamur dan juga paprika. Tidak. Cuma bayi yang akan makan yang mereka mau. Aku makan semuanya. Hong Shi. Hong Shi, kau makan jamur dan paprika. Luar biasa. Ini akan membuatnya berhenti memperlakukanku seperti bayi. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu ingin memindahkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Coba tebak, ibu menemukan apa? Ini sama seperti botolmu waktu kau bayi. Wah, benar sekali. Coba berikan padaku. Baiklah, setelah itu kau siap-siap. Baiklah, kalau begitu kita buat susu dengan menggunakan botol kesayanganku. Wah, ini enak sekali. Ayo, Ria, silakan masuk. Pasti mereka menganggapku seperti anak bayi lagi. Giliran nenek. Baiklah, aku ambil jatahku. Apa serapan jatuh? Hong Shi, ada apa denganmu? Aku tidak mau dianggap sebagai bayi lagi. Hong Bi, Hong Shi, bisakah menolong ibu? Tolong antarkan pesanan roti. Baiklah, Hong Shi, ayo kita pergi. Baiklah. Ini untukmu, roti awan. Rasanya enak. Roti awan rasanya enak. Tuh,
Hong Shi. Apa karena Ria melihatmu minum susu dari botol? Iya. Ria memanggilku bayi. Ini parah. Ayolah, dia tidak bermaksud mengejek. Hanya lucu saja. Aku tidak suka. Ayo Hong Shi, kita bantu Nyonya Domba. Ayo kita tolong. Ya ampun. Tidak, gerobakku. Hong Shi. Bermiau. Awas menabrak. Baiklah Ria, selamat tinggal. Baik, selamat tinggal. Ria, awas! Ria, awas! Syukurlah, kalian tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Aku juga. Syukurlah. Hong Bi dan Hong Si sudah menyelamatkanmu. Jika tidak, pasti kau akan celaka. Itu bisa buruk. Itu benar. Hong Si, kau menyelamatkanku. Itu bukan apa-apa. Aku menganggapmu bayi yang lucu. Tapi ternyata kau sangat pemberani. Kau hebat, Hong Si. Permiau. Kakak, hari ini aku keren, ya kan? Iya, kau keren dan hebat. Walaupun masih suka cengeng. Benarkah? Kalau seperti itu, aku tidak akan cengeng lagi, Kak. Ayo, sekarang kita antarkan pesanan roti ibu. Iya, benar juga. Kita belum mengantarkannya. Oh, roti awannya habis. Kita jalan kaki. Ya, ayo. Hari ini, Hong Shi merasa keren karena telah menyelamatkan Ria. Tidak seperti biasanya yang pura-pura dewasa.